Ini kawan ya, harga ban bonsai Kimeng seharga Rp50.000, saya mendapatkan 4 bahan, sangat murah sekali. Ini satu, dua, ini dua ya kawan ya. Ya, empat, kawan, kawan, empat buah bahan bonsai Kimeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Jumpa lagi di channelnya Sultan Ciremai. Sudah lama saya tidak membuat video ya, kawan ya. Kali ini saya akan membuat video tentang ini kawan ya. Saya mempunyai bahan bonsai Kimeng ya, bahannya kawan ya. Ini oh ada geluduk ya kawan, mau hujan. Bahan ini saya membelinya tadi pagi ya kawan ya, seharga Rp50.000. ini saya dikasih 4 bahan bonsai Kimeng ya kawan, sangat murah sekali ya kawan. Di sini selanjutnya saya akan menanam nih, akan loskan dulu. Oh ya kawan yang baru menemukan channel saya, silahkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya kawan ya. Setelah nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video updatean dari channelnya Sultan Ciremai. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan dan dari kawan-kawan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, lanjut saja, kita langsung menanamnya ya kawan. Oke kawan, saya akan menanamnya di sini. Saya akan loskan dulu sementara bahan bonsai Kimengnya, mudah-mudahan tumbuh dengan subur. Mungkin di sini saya akan tanam 2 buah bahan bonsai Kimengnya, satu di poly, di pot, dan satunya lagi mungkin saya akan menggunakan polybag bekas ini untuk media tanamnya ya. Saya kasih tanah aja ya kawan, tanah yang dari di bawah pohon bambu. Yuk lanjut kita eksekusi penanaman bahan bonsai Kimengnya. Thank you.
ya kawan. Yang di polybag ini saya akan tanam yang ini ya kawan. Mungkin ini bisa di potong lagi, dijadikan dua bahan ya kawan ya. Saya akan potong dulu. Supaya tumbuh akar baru lagi dari sini, dibantu dengan akar yang ini ya kawan. Hujannya nggak jadi tadi, nggak ada duduk. Thank you.
Oke kawan, sekian dulu video dari saya tentang penanaman bahan bonsai kimengnya. Ini saya sengaja laskan dulu, tanam di polybag. Ini saya beli harga 50.000, dapat 4. Cuman yang satu saya potong satu jadi 2. Akhirnya kita memiliki 5 ya kawan ya. 5 buah bahan bonsai kimeng dari seharga 50.000, sangat murah sekali di sini. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur. Ya kawan, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara like, subscribe-nya dan komen di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya kawan. Ya kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.